kesebelasan nampak sudah bersiap-siap kepada wasit yang memimpin jalan yang pertandingan, Bung Mansur Jamet, dibantu oleh asisten wasit 1 Bung Aan dan asisten wasit 2 Bung Sarman. Di sebelah kanan kami menyiarkan, sebelah selatan nampak kesebelasan SPM Sahabat Peci Merah dengan kostum kembangan reka kaos hijau, celana hijau, kaos kaki hijau sudah bersiap-siap. Dan di sebelah kiri kami menyiarkan sebelah utara kesebelasan Habibie Boy dengan kostum kembangan reka kaos hitam strip kuning, celana hitam dan kaos kaki hitam. Nampak mulai bergemuruh warna-warni pendukung dua kesebelasan dengan suara drum band nampak kali ini menghiasi Stadion Porsekem Kembangan Utara Kembangan Jakarta Barat. Bola pertama nampak kick off akan segera dilakukan. Nampak kali ini bola sepenuhnya diletakkan oleh pemain-pemain dari SPM FC. Dari tempat kami menyiarkan, selamat menyaksikan pertandingan babak pertama antara kesebelasan Habibie Boy berhadapan dengan kesebelasan Sahabat Peci Merah SPM FC. Lakukan tadi satu bola, nampak kali ini pemain-pemain melalui kaki kapten kesebelasan Habibie Boy nomor 8 Eka DM, lakukan pergerakan ke depan. Jakite berbahaya, tadi satu pergerakan cepat bola ke depan langsung tadi lakukan saudara-saudara. Jakite tidak berhasil tadi melakukan satu sundulan. Kali ini SPM dengan kaki kanan lakukan pergerakan sayap kanan. Satu tadi nampak intercept dilakukan oleh bek kiri dari kesebelasan Habibie Boy, Ivan Juliandika di sana. Nampak bola tereliminasi, lakukan sudah satu lemparan ke dalam. SPM lakukan pergerakan. Oh, masih berhasil nampak tadi melewati satu pemain. Tercuri bolanya kali ini lewat pemain sayap kanan. Lakukan satu gerakan kapten kesebelasan tadi Eka DS, tercuri kembali. Oh, kita nantikan lagi-lagi bek kanan dari kesebelasan Habibie Boy bergerak cepat. Pemain nomor punggung 10 Akbar Eka lakukan tadi bule nomor punggung 12. Oh, terlalu keras saudara-saudara. Bola tidak berhasil tadi dikuasai dengan baik. Memang cukup deras umpan yang dilakukan oleh pemain Akbar Eka melihat pergerakan pemain sayap kanan Sandi Bule. Gagal kali ini satu serangan yang dilakukan Habibie Boy. Kita nantikan saudara-saudara. Mencoba kali ini SPM angkat bola ke sektor tengah. Nampak kapten kesebelasan tadi Raya lakukan pergerakan. Mencoba kali ini lakukan pergerakan seloran, tapi bola kurang bersahabat tadi. Nampak kurang sempurna satu olah bola yang dilakukan oleh pemain playmaker pengatur serangan SPM FC. Lakukan surat darah SPM melalui kaki nomor punggung 8 kan di sana angkat pergerakan Ambon, tapi tidak jelas, tidak ada pemain depan itu nomor punggung 8 Jiaka atau di sana yang terlalu jauh umpan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 6 Ambon. Kita nantikan surat darah pergerakan bola dari Habibie Boy, angkat bola ke depan Sandi mulai. Apa yang terjadi saudara-saudara? Sekelimit tadi umpan yang cukup cemerlang disambut dengan satu kontrol yang kurang sempurna dari Sandi Bule nomor punggung 12. Belum berhasil saudara-saudara melakukan satu penetrasi tadi, tapi bola nampak agak liar tadi, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Sandi Bule. Lakukan satu sundulan. Oh, terjadi kali ini kop duel lewat sundulan dua kesebelasan. Kapten kesebelasan Raya lakukan sudah umpan, maksudnya terpotong di kaki pemain bek kanan nomor punggung 2. Kita nantikan saja Khairun Naf. Lakukan sudah darah Habibie Boy dengan angkat kaki kiri Khairun Naf. Oh, berbahaya. Sampir saja sudah darah miskomunikasi antara pemain tak bertahan kesebelasan SPM dengan penjaga gawang Ajuri Sudatara. Beruntung tadi bola masih dekat oleh penjaga gawang Ajuri. Jakite nomor punggung 6 tarik ke belakang, nampak nomor punggung 10 Akbar Eka umpan ke depan, tapi lagi-lagi pergerakan nomor punggung 9 tadi Hafid Ali terbaca oleh penjaga gawang Ajuri, kuasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri hentakan sudah. Kita nantikan saja Sudatara. Nampak handball tadi jelas Akbar Eka dinyatakan oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan.
Raya, kapten kesebelasan, sedikit dia meneropong ke depan, lakukan dengan kaki kanan ancang-ancang senjata, angkat sudah merubah ke sayap kanan, maksudnya nomor punggung 10 Kamaulana yang dituju, tapi penempatan bola yang kurang sempurna, curian bola lagi-lagi Akbar Eka, tarik bola ke belakang, soloran, lakukan nomor punggung 26 Hoirunas, Dwi Apit dua pemain, dengan kaki kiri kerjasama, pemain cukup Akbar Eka, lagi-lagi terjadi klub duel di sektor 8 tengah, tercuri oleh kapten kesebelasan Raya, lakukan pergerakan SPM terlalu lama menguasai bola nomor punggung 8 tadi, kita nantikan saja GA, berhasil kali ini GA kuasai bola sepenuhnya, kita nantikan dengan sedikit tenang dia arahkan bola ke kapten kesebelasan Raya, mencoba memancing pergerakan, Abdullah Rafin nampak kali ini menutup ruang gerak pemain-pemain dari SPM, kita nantikan Abdullah Rafin saudara, pemain yang sempat merumput bersama Dennis kali ini direkrut oleh Habibi Boy, kita nantikan saja saudara-saudara, lakukan sudah kop duel, oh kapten kesebelasan tadi EKDS, lakukan perubahan bola ke sayap kiri dia, lakukan umpan soloran kali ini kapten kesebelasan dengan kaki kiri, jadi kita tarik bola ke belakang, Akbar Eka, tapi satu hentakan kaki kanan berhasil diblocking oleh pemain-pemain belakang kesebelasan daripada SPM, lagi-lagi Sandi Bule umpan datar, berbahaya, oh beruntung tadi satu intercept dengan kaki kiri pemain dari bertahan kesebelasan SPM, kapten kesebelasan cukup bagus Raya, tak putar badan 188 derajat saudara, lakukan umpan jauh tapi terbaca lagi-lagi gerakannya oleh pemain-pemain belakang dari Habibi Boy nomor punggung 7 Abdullah Arsafin, lakukan satu gerak tipu akselerasi berbahaya, oh hampir saja Akbar Eka saudara, pemain yang cukup bagus ini saudara, melakukan satu hentakan kaki kanan tapi tendangannya masih melebar sebelah kiri sekitar 8 meter dari penjaga gawang Azuri, kita nantikan babak pertama terus berlangsung, SPM sedikit kewalahan saudara, bagaimana bola kali ini dikuasai pemain-pemain Habibi Boy yang sedikit agak tenang kali ini, Paudi Ahmad angkat bola ke depan, mulai kali ini Sandi Bule, lakukan pergerakan dengan gerak wantu, lakukan tadi satu soloran tapi terbaca sudah darah, ya kita merubah sayap kanan. Selamat datang pada Bapak Haji Rustam Effendi, Ketua PMI DKI Jakarta bersama Ibu Inat Lusiwati, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dari fraksi PKS yang insya Allah di bulan Agustus nanti saudara akan dilantik, Ibu Inat Lusiwati. Selamat bergabung di Stadion Porsekam Kemang Utara, Kemang Jakarta Barat. Kembali kita alihkan pandangan kita ke arena pertandingan. Nampak satu hentakan bola tadi, peluang kembali dimiliki oleh kesebelasan Habibi Boy saudara yang belum berhasil, dua peluang tadi dimiliki tapi nampak penempatan bola yang belum bagus tadi, penetrasi finishing yang belum sempurna, belum berhasil kali merubah skor untuk kesebelasan Habibi Boy, kita nantikan saudara nomor punggung 14 lakukan pergerakan biasa di sana, nampak Jakite, maksudnya tadi kapten kesebelasan Eka terbaca umpan jauh, lagi-lagi tidak terjalin miskomunikasi yang baik antara pemain SPM sahabat peci merah, sering salah dalam mengumpan, bagaimana penempatan pemain di posisi-posisi yang kurang berkomunikasi saudara, sehingga bola-bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain SPM, lakukan sudah nomor punggung 8, lakukan pergerakan dia, mencoba melewati satu pemain berbahaya, dia saudara, maksudnya mencoba tadi kegagahan kiper atau penjaga gawang Sahar Ginanjar dengan satu hentakan kaki kiri, tapi bola jauh melambung tinggi saudara dari mistar penjaga gawang Sahar Ginanjar saudara, kita nantikan kali ini penonton mulai memenuhi daripada tribun-tribun sebelah timur, barat, selatan, utara, bagi anda untuk anda yang asik menonton silakan bisa menikmati sajian yang segar-segar saudara, baik kopi ataupun minuman lainnya di kantin-kantin yang berada di tribun selatan dan utara.
Silakan Anda, inilah Liga Tarkam Kampung berbeda dengan liga di televisi saudara. Liga Kampung tersedia bihun, opak, lontong dan lainnya saudara. Itulah ciri khas daripada Liga Tarkam Kampung saudara. Kita nantikan kali ini sudut pandang kita ke arena pertandingan Cop Duel tadi Kapten Kesebelasan Eka Sandi Bule di api dua pemain percobaan tembakan. Sayang saudara, satu percobaan jarak jauh tadi dilakukan Sandi Bule nomor punggung 12 di OTP 2023 yang perkuat gagak eksis saudara. Kali ini direkrut oleh Kesebelasan Habibi Boy, lakukan Fauzi, pemain yang juga kita tidak asing lagi di 8 Porsekem yang memperkuat Dennis FC saudara. Kali ini memperkuat Habibi Boy, beberapa pemain dari Dennis, Jakite, Abdullah Arsafin, Fauzi saudara. Eka lakukan pergerakan Jakite, dikawal cukup ketat nomor punggung 7 Abdullah Arsafin. Sandi Bule angkat bola ke depan, satu cocoran ke sundulan dan ahai saudara-saudara, tapi bola dinyatakan lebih dahulu berada pada posisi offset ke tadi, satu umpan yang dilakukan pergerakan oleh Jakite saudara. Masih 0-0 kacamata, bola terus bergulir saudara di babak pertama yang bagaimana kita dengarkan sayu-sayu terdengar suara drum band pendukung dari SPM Sahabat Peci Merah pada sore hari ini begitu meriah, begitu ramai saudara. Kita nantikan para penonton sedikit fokus dan konsentrasi, apakah pendatang baru SPM FC bisa mengalahkan Habibi Boy yang kita ketahui di tahun 2024 berhasil menjadi juara pertama dalam di turnamen Paku Jaya, mengalahkan Kesebelasan Golok Setan dengan drama adu penalti saudara. Kita nantikan saja kali ini tampak bola tereliminasi ataukah goal kick tendangan gawang. Kali ini nampak Aruzi Azuri menjaga gawang Peci Merah, letakkan bola sedikit santai, tenang dia, fokus sejenak meneropong ke depan dengan kaki kiri, angkat sudah, arahkan nomor punggung 20 Raya yang dituju, sundul menyunjul di garis tengah, tarik bola ke belakang Eka, kembali Jakite, satu dorongan jelas tadi dilakukan pemain nomor punggung 2 terhadap pergerakan Jakite Irsan, dinyatakan pelanggaran oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Berbahaya kali ini saudara, satu tembakan bebas berdurasi sekitar 35 meter dari penjaga gawang Azuri, apakah mampu dimanfaatkan oleh Algojo dari Kesebelasan Habibi Boy, Abdullah Arsartin, Fauzi menjadi Algojo, apakah kita nantikan 4 pagar betis dibangun oleh Kesebelasan SPM FC. Kita nantikan saudara. Ambil ancang-ancang sejenak kali ini Fauzi, bola datar tapi jauh arahnya saudara, 6 meter sebelah kanan dari penjaga gawang Azuri nomor punggung 1 yang menjadi penjaga gawang untuk Kesebelasan Sahabat Peci Merah. Seiring dengan itu tentunya kita ucapkan selamat bergabung kepada Ketua PMI DKI Jakarta Babe Haji Rustam Effendi bersama Ibu anggota Dewan DPRD DKI Jakarta Dapil 10 DKI Jakarta dari fraksi PKS Ibu Inat Lusiawati saudara, bagaimana pada sore hari ini bergabung di Stadion Porsegam untuk memberikan motivasi saudara agar OTP ILC seperti tahun 2023 bisa berjalan lancar, kondusif, dengan harapan siapapun yang menjadi juara adalah satu harapan kita untuk bisa bersilaturahmi lewat kancah sepak bola nasional. Tentunya ucapan terima kasih juga untuk Polsek, jajaran Polsek Kembangan bersama Koramil 07 Kembangan saudara, yang selalu berkolaborasi dalam keamanan dalam penyelenggaraan OTP ILC 2024. Kali ini kita nantikan serangan kembali dilakukan oleh Habibi Boy, pergerakan pemain nomor punggung 7 Abdullah Arsafin, lakukan bola satu sodoran kaki kiri tadi, berbahaya mereka, dan apa yang terjadi saudara-saudara, apakah bunuh diri saudara-saudara? Pergerakan Jakite tadi di luar dugaan mempersulit pergerakan pemain bahkan penjaga gawang dari SPM, mau tidak mau sekelimit tadi terjadi gol bunuh diri dilakukan oleh pemain-pemain dari Kesebelasan SPM.
Bekasi 1-0 kali ini Habibie Boy unggul di babak pertama atas kesebelasan sahabat Peci Merah SPM FC. Kita nantikan sudah lakukan tadi, maksudnya Maulana yang dituju nomor punggung 10, tapi bola terlalu deras tadi tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Maulana. Tadi nampak Kapten kesebelasan EKDR tarik bola ke belakang, Fauzi sedikit santai fokus dia di belakang, kali ini lakukan bola umpan jauh melebar ke sayap kiri. Kali ini kita nantikan saja saudara, Habibie Boy kapten kesebelasan EKDF hopper terhadap pergerakan nomor punggung 9 Hafid Ali. Kita nantikan tarik kembali ke belakang, memancing kali ini Akbar Eka membuka ruang di sayap kiri, angkat dengan kaki kiri, berbahaya saudara-saudara. Tapi kali ini pengamatan yang cukup semerlang, insting yang cukup bagus, penjaga gawang Azuri berhasil peluk mesra si kulit bundar, sehingga jangkauan dari pemain depan Jakite tadi berhasil diamankan cemerlang oleh Azuri penjaga gawang SPM FC. Terus berlangsung saudara, nampak Abdullah Asafin EKDS lakukan kolaborasi dua pemain ini di sektor lapangan tengah, membuka Pausi Abdullah dengan kaki kanan angkat bola tinggi, tapi tidak ada teman di sana, lakukan pergerakan, nampak sundul menyundul terjadi. Pemain FPM melakukan satu sodokan soloran, tapi Fauzi membaca lagi-lagi intercept yang cukup bagus, tidak mau terkecoh dia oleh pemain-pemain depan dari FPM FC. Kita nantikan kali ini Ipan Juliandika di sana kuasai bola, mencoba dipotong nomor punggung 6, berbahaya, 3 pemain nomor punggung 8. Cukup bagus apa yang dilakukan kapten kesebelasan EKDS, dorong Akbar Eka, diapit satu pemain, coba sebelah kiri dilakukan pergerakan kapten kesebelasan dengan kaki kanan, rubah Sandi Bule menjemput bola dengan tarik bola ke belakang, Hoirun Nas, dalam artinya saudara-saudara, Hoirun Nas manusia yang baik-baik saja, nomor punggung 2 saudara, kita nantikan saja Hoirun Nas lakukan pergerakan, dia naik ke atas Akbar Eka, Sandi Bule, kembali Koirun Nas cukup bagus tadi saudara, melalui Jakite kali ini beradu Eka sundul menyundul, kembali Akbar Eka, pemain yang merubah dari segala posisi, tarik dia ke sayap kanan, umpan ke depan, dan akhirnya jot 2-0 EKDS berhasil menjebol jala yang kedua kali untuk kesebelasan sahabat Peci Merah. Menarik saudara di babak pertama. Bagaimana penguasaan bola kerjasama yang terjalin cukup rapi di antara pemain-pemain Habibie Boy merepotkan daripada pemain kesebelasan FPM FC. Papan skor tolong dibenerin Bung Mundo. Atas ente itu skor dibenarkan 2-0. Terlalu serius di kau. Saking fokusnya lupa dia menikmati pertandingan. Ya kembali saudara, sudut pandang kita ke arena pertandingan luar biasa saudara. Bagaimana dalam di pendatang baru Habibie Boy saudara yang sempat viral, bagaimana menjuari Paku Jaya kali ini menampilkan satu kualitas dan kuantitas yang memang tidak diragukan saudara. Bagaimana saya lihat beberapa pemainnya juga, ada pemain Dennis Jakite, Abdullah Asafin, Fauzi, pemain-pemain yang sudah tidak asing lagi buat Anda yang sering datang di OTP for second saudara. Bagaimana kolaborasi pemain-pemain ini sudah teruji melakukan pertandingan. Hampir-hampir saja EKDS bergerak dia dari second line membuat gol yang kedua, tapi tembakannya tadi yang dilakukan masih jauh ke sebelah kiri penjaga gawang Azuri, belum bisa menambah pundi-pundi gol, masih 2-0 kali ini Habibie Boy unggul atas kesebelasan SPM. Kita nantikan Hoirun Nas.
terebut bolanya oleh Kapten Keselatan Raya. Mencoba Pauti, lakukan. Oh, dinyatakan pelanggaran mendorong dengan tangan kiri tadi oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Satu peluang untuk bisa memperkecil ketinggalan untuk sahabat peci merah. Mampukah Kapten Keselatan Raya, pemain nomor punggung 2, pemain yang mempunyai sinergitas dan kolektivitas yang cukup tinggi, mengatur rekan-rekannya, berjuang sudah darah untuk bisa bagaimana mengalirkan bola ke sektor penyerangan. Kali ini satu tendangan bebas. Kapten Keselatan di sana, Raya, lakukan sudah dengan kaki kanan. Maksudnya lakukan tendangan pisang Ambon, tapi yang terjadi hanya pisang Lampung, saudara-saudara. Kita nantikan saja, kurang cermat tadi satu tendangan pisang Ambon yang dilakukan oleh Kapten Keselatan SPM, yaitu Raya, saudara-saudara. Penjaga gawang Sahar Ginanjar lakukan satu tendangan, arahkan Akbar Eka, terpotong di kaki nomor punggung 12 Fatih, nampak bola mengalir tereliminasi. Kali ini lakukan lemparan ke dalam nomor punggung 13 Wage Mahardika, pemain yang dimiliki Habibi Boy, lakukan sudah, tercuri bolanya, lakukan satu gerak tipu pemain-pemain SPM melalui satu pemain. Oh, lagi-lagi gagal pergerakan-pergerakan pemain SPM, sudah darah terbaca oleh pemain-pemain yang dimiliki oleh kesebelasan daripada Habibi Boy. Kita nantikan 14 tadi, dia mencoba kerjasama dengan Ambon, kuasai bola sepatunya Ambon, dia kembali, dua pemain dilewati, angkat bola ke sayap kiri, lakukan pergerakan kali ini, dia lagi, oh nampak bola, nampak sudah meninggalkan garis, lakukan lemparan ke dalam kali ini, apakah untuk kesebelasan FPM ataukah untuk kesebelasan Habibi Boy. Masih kita nantikan. Oh, lakukan Raya, berbahaya. Oh, nampak tadi dorongan lagi-lagi dilakukan oleh Perenas, dilakukan satu pelanggaran untuk kesebelasan FPM sahabat peci merah. Kali ini kita nantikan saja, saudara, hampir di titik yang sama nomor punggung 8 dia, saudara, sambil tulak pinggang, apakah mampu mencoba membaca titik yang bisa ditempatkan bola sempit, saudara. Kita nantikan empat megar betis kali ini dibangun oleh kesebelasan Habibi Boy. Kita nantikan ancang-ancang dia ke belakang, lakukan sudah, oh lemah saja, dipeluk mesra oleh Sahar Ginanjar. Satu bola yang cukup memang tidak menyulitkan seorang Sahar Ginanjar. Oh, berbahaya kali ini, berdiri bebas Jakite, lakukan kontrol Sandi Bule, tidak terkawal, mencoba menyisir sayap kanan dengan satu angkatan, dan oh Jakite tadi melihat pergerakan EKDS. Masih, tapi nampak tadi pergantian pemain dari SPM keluar, dia nomor punggung 14 digantikan oleh Pujangga dengan nomor punggung 15. Dari SPM dia keluar digantikan oleh Pujangga dengan nomor punggung 15. Silakan komandan. Satu pergantian pemain sudah darah dilakukan oleh kos pelatih SPM peci merah, di mana tadi nomor punggung 14 dia digantikan oleh Pujangga nomor punggung 15 yang menempati posisi sayap kiri. Kita nantikan kali ini tendangan gawang, goal kick, lakukan SPM dengan kaki kanan tadi nomor punggung 2 Al-Irsad, arahkan terpotong oleh Abdullah Arsapin, Akbar Eka, lakukan one two Kapten Kesebelasan EKDS, merubah dia dari segala tiga dimensi. Kali ini lakukan Habibi Boy, terpotong bolanya oleh pemain SPM, berebut kembali oleh EKDS. Bola-bola yang dilakukan oleh kesebelasan SPM nampak kali ini terbaca oleh pemain-pemain dari Habibi Boy. Sahar Ginanjar sedikit tenang dengan kaki kanan, Jakite yang dituju, mencoba cop duel dengan sundulan kepala Hoirunas, dengan satu kontrol kaki kanan, umpan ke depan, Jakite kontrol dado. Hampir-hampir saja bola first time tadi sempat terjadi blockingan tadi dari penjagaan pemain-pemain belakang SPM FC, sedikit merepotkan tendangan yang dilakukan oleh Jakite. Tendangan sudut kali ini kita nantikan Habibi Boy, letakkan bola sudah, kita nantikan saja. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Habibi Boy. Tunggu, Mama. Ditunggu. Kali ini Pauji nomor punggung 5
Lakukan satu kontrol bola, berdiri bebas diam, lirik ke depan, angkat dengan kaki kanan, jaki teh, sentuhan dada Sandi Bule, oh, terbaca oleh Irsad pergerakan Sandi Bule yang sudah memiliki dua peluang sementara, belum berhasil Sandi Bule kali ini, berperan aktif menambah pundi gol untuk kesebelasan Habibi Boy, Hoirunas angkat Akbar Eka yang dituju jatuh di pemain-pemain SPM, oh, tarik ke belakang nomor punggung 3 Ipan Julianti, Sahar Ginanjar, lakukan akselerasi di kolaborasi nampak kali ini Sahar Ginanjar menjaga gawang, lakukan sudah berdiri bebas pemain SPM beradu, dia terbaca oleh Akbar Eka, Sandi Bule, Irsad terlalu lemah, asis yang diberikan oleh Akbar Eka terbaca oleh Irsad, pemain yang baru saja masuk nampak pujangga nomor 15 Raya mencoba mengadui Fauzi, tidak berhasil kali ini. Akbar Eka, Sandi Bule bergerak bebas lewat sayap kanan, melirik ke depan, angkat bola jauh, kita nantikan saja Jakite nomor punggung 6, oh, masih kita nantikan Jakite Sudatara, angkat bola ke depan, penjaga gawang Ajuri lagi-lagi cukup cekatan, tidak mau terlewati dia dengan si kulit bundar, tangkap pesra tadi, Fauzi naik ke atas, dia tembakan jarak jauh. Kalau kepada teman-teman yang berada di loket untuk mengantarkan potongan tiket, kita siapkan untuk loket sedang nanti-nanti pada penonton yang duduk pada sore hari ini. Darah nampak kerja keras kali ini penjaga gawang dari SPM Ajuri, dua gol sudah bersarang saudara, tapi ancaman-ancaman masih bertubi-tubi datang untuk seorang Ajuri, mampukah dia mempertahankan kembali SPM kali ini, lakukan satu serangan tapi Maulana sudah dijaga cukup ketat pergerakannya oleh Ivan Juliandi, tidak diberi ruang bebas langkah pun saudara, pemain-pemain sayap kiri sayap kanan, striker dari SPM, bagaimana peran Fauzi, Ivan Juliandi juga Hoirunas, lakukan satu kolaborasi dibantu oleh Abdullah Asharfin, pemain-pemain yang sudah cukup kita ketahui kualitasnya saudara-saudara, kali ini belum berhasil mencoba kesebelasan Habibi Boy, lakukan satu kontrol bola nomor punggung 9 Hafid Ali, sedikit tarik bola ke belakang kapten kesebelasan EKDS, berdiri bebas Hoirunas, tarik bola ke belakang Bujangga mencuri bola, Hoirunas umpan mereka, oh, bola terbaca lagi-lagi saudara-saudara oleh Irsad, lakukan pergerakan EKDF dengan gerak tubuh yang cukup bagus tadi, menipu pergerakan kali ini, oh, lakukan akrobatik pemain-pemain Habibi Boy, Abdullah Asharfin dengan kaki kanan, umpan Akbar Eka dengan lakukan satu sentuhan dada, Jakite beradu dia mendorong saudara-saudara, dinyatakan pelanggaran kali ini untuk kesebelasan SPM Sahabat Peci Merah FC yang tertinggal tinggal 0-2 di babak pertama ini. Saudara-saudara, saksikan terus laga-laga menarik dalam OTP ILC 2024 saudara-saudara di setiap hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya saudara-saudara. Bagaimana pertandingan-pertandingan menarik akan kita saksikan terus di setiap hari Sabtu, Minggu dan hari libur lainnya. Kali ini kita nantikan saja saudara-saudara pergerakan pemain SPM kapten kesebelasan Raya, lakukan umpan ke depan tapi tarikan lagi-lagi dilakukan oleh kapten kesebelasan EKDS, dinyatakan pelanggaran terhadap pergerakan pemain depan yang dimiliki SPM nomor punggung 8 Zia yang cukup dikawal ketat pada sore hari ini, beberapa pergerakannya kali ini cukup merepotkan barisan pertahanan yang digalang oleh Fauzi CS Surakarta. Kita nantikan lagi-lagi percobaan Irsad, masih bekerja keras ya, oh, nampak tadi sempat membentur kepala daripada Ivan Julyadika di sana, sedikit Fauzi tadi sudah darah, sedikit sempoyongan, mungkin memang cukup keras tadi bola yang dirakalkan oleh Fauzi. Kali ini nampak lemparan dalam dilakukan untuk kesebelasan SPM FC. Lakukan sudah, sedikit membuka ruang tadi, bola bergulir saja, dipeluk mesra oleh Sahar Ginanjar. Kita nantikan, lakukan sudah, nampak tadi satu sempatan dari penjaga gawang terlalu keras, sehingga tidak berhasil diamankan dengan baik oleh Hafid Ali. Lagi-lagi kali ini kandas, satu
rangkaian serangan yang dilakukan oleh Habibi Boy, EKDS. Maksudnya yang dituju Akbar Eka, terbaca oleh Irsad, Ambon, dengan kaki kanan, umpan ke Zia, terpotong kembali. Kita nantikan Hafidz Ali, lakukan cukup bagus tadi pergerakan Hafidz Ali. Dengan sedikit akrobatik tadi suatara, bergerak bias dia, Khairun Nas, nomor punggung 2. Posisi ditempati bek kanan kali ini Horinas, lakukan solo run tapi terjaga cukup ketat oleh pemain nomor punggung 8 Abdullah Arsafin. Kembali satu kolaborasi Hoirunas, dijaga lagi-lagi pergerakannya oleh dia. Sandi Bule tarik bola ke belakang, DM lakukan perubahan ke sayap kiri, bergerak bebas kali ini pemain nomor punggung 12 atau 13 di sana, Wage Mahardika lakukan Akbar A, Akbar Eka, Sandi Bule gagal maning Sandi Bule. Dewi Fortuna belum bisa dimiliki seorang Sandi Bule. Beberapa umpan wall pass, asis-asis cemerlang dilakukan terhadap Sandi Bule, tapi satu ending finishing yang kurang sempurna masih belum bisa dimiliki oleh seorang Sandi Bule yang dahulu di OTP 2023 memperkuat kesebelasan Gagak FC. Saudara-saudara ajuri kali ini, saudara-saudara, penjaga gawang SPM kuasai bola sepenuhnya dengan kaki kiri, lakukan di menit-menit terakhir babak pertama. Kita nantikan saja dua kesebelasan kali ini masih mencoba ujuk gigi, saudara, sedikit mendelay pertandingan kesebelasan Habibie Boy setelah unggul 2-0. Raya, kapten kesebelasan, menunggu teman-temannya di sana. Dia saudara-saudara tidak berhasil menjangkau umpan. Satu sodoran kaki kanan kapten kesebelasan Raya yang sedikit bingung tadi untuk mengoper bola karena memang teman-temannya terlambat masuk dari second line tadi sehingga agak lambat tadi mengirimkan umpan. Oh, sedikit ladu dengan Jakite, saudara-saudara, pemain yang memang sedikit beradu tadi. Bagaimana tim medis dari kesebelasan SPM bergerak cepat, transfer cepat, saudara-saudara, dibantu oleh tim medis dari SPM FC Sang Pea Sahabat Peci Merah. Ciri khas, saudara-saudara, bagaimana sesuai dengan kesebelasannya Sahabat Peci Merah, ke lapangan bola pun Sang Peci Merah tidak cepot dari kepala. Itulah SPM, saudara-saudara, Sahabat Peci Merah FC. Kita nantikan, saudara-saudara, kali ini mampukah bangkit. Bagaimana tadi sedikit track body terjadi antara Jakite dengan pemain nomor punggung 12 Pati. Memang bagaimana postur badan yang cukup berbeda antara pemain nomor punggung 3. Kali ini nampak sudah terbangun Pati, saudara-saudara. Nampak Jakite, replay tadi dilakukan oleh Jakite. Sudah bangkit kembali Pati dengan kaki kiri, umpan ke depan dengan kaki kiri, kembali angkat bola tinggi. Sandi Bule berhadapan dengan Pujangga. Oh, cukup bagus. Akbar Eka dorong ke depan, sayap kanan, nampak kali Jakite. Dan job. Hafidz Ali masuk dari belakang, menjebol gawang yang ketiga untuk kesebelasan SPM Saudara-saudara. Kebobolan 3 gol pada babak pertama ini. Berbahaya, saudara-saudara. Bagaimana kolaborasi pemain-pemain depan, second line dari Habibie Boy, merepotkan sektor pertahanan kesebelasan SPM yang tidak membaca. Bundo. Kacang-kacang ada lagi. Saking menikmatinya Bung Bundo, lupa kembali. Ya, 3-0. Scoring board nampak berubah lagi di babak pertama, saudara-saudara. Pausi sedikit agak tendangannya meleset tadi dari jangkauan kali ini. Tendangan sudut yang pertama untuk SPM, mampukah sedikit memperkecil ketinggalan di babak pertama ini. Bagaimana tadi kapten kesebelasan Raya bekerja keras, saudara-saudara, mengimbangi pergerakan teman-temannya. Tapi itulah sepak bola. Bagaimana 11 pemain ini harus bekerja sama, saudara-saudara,
tidak bisa mengandalkan 1-2 orang untuk membentuk satu tim formasi yang solid, saudara. Kita nantikan saja kali ini. Abdullah Asarpin tarik dengan gerak kaki ke belakang, tadi arahkan ke depan, terpotong, berbahaya Irsa, tidak terkawal. Fauzi sudah datara, tidak mau terkecoh dia dengan pergerakan Ihsan. Sandi mulai lakukan soloran sendirian, tidak terkawal. Pati mencoba tertipu Sandi mulai. Sandi mulai sudah datara, pemain sentral yang kali ini memperkuat klub Habibi Boy sudah datara dengan pendukung-pendukung yang cukup fanatik di sebelah kanan saya. Sebelum tadi memakai kostum, nampak saya sedikit berbincang dengan para penggemar fans daripada Habibi Boy yang menggunakan kaos Habibi Boy, saudara, yang sempat tadi sedikit jajah daripada keunikan di Liga OTP ILC, yaitu bihun kuning ditambah lontong, saudara. Sedikit tadi saya amati bagaimana para pendukung Habibi Boy ini, ternyata memang uniknya dari Liga Tarkam OTP ILC ini ada jajanan bihun kuning, saudara. Kita nantikan saja kali ini menjelang daripada kick off babak pertama. Nampak 3-0 kali ini Habibi Boy unggul atas SPM. Nampak Fauzi, pergerakan pemain pengganti Pujangga terbaca oleh Hoirunas dengan kaki kanan, sodor dia Abdullah Asarpin, Akbar Eka, kapten kesebelasan Eka DR, tarik kembali Hafid Ali, bergerak bebas pemain-pemain Habibi Boy, mencoba kali ini Hafid Ali mencetak gol ketiga dari kesebelasan Habibi Boy. Jakite tadi sudah terang berhasil dibaca oleh pemain-pemain dari SPM. Kapten kesebelasan Raya tarik dengan kaki kanan, membuka ruang dia, dikawal 3 pemain, maksudnya pemain nomor punggung 9 Hendra yang dituju, terebut oleh Jakite, kembali beradu Jakite, umpan ke depan, soloran dilakukan oleh Hafid Ali, melihat pergerakan Sandi Wubule, tidak terkawal, tarik ke belakang Jakite dengan tarikan Akbar Eka, cukup bagus pertandingan yang dilakukan 2 pemain 3 pemain kerjasama. Bagaimana tadi Sandi Bule, Jakite, Akbar Eka berkolaborasi di depan penjaga gawang Azuri, cukup bagus saudara. Tapi satu ending finishing yang kurang cemerlang dilakukan oleh sepakan kaki kiri Akbar Eka yang belum bisa membobol penjaga gawang Azuri untuk yang keempat kalinya, saudara. Menarik, kita cermati terus saudara pertandingan babak pertama ini. Abdullah Asarpin sedikit menilai pertandingan setelah unggul 3-0, tarik bola ke belakang Fauzi sambil menarik nafas. EKDS mencoba peragakan, membuka 3 dimensi saudara. Bagaimana terjalin kerjasama yang cukup bagus kali ini pemain-pemain Habibi Boy setelah unggul 3-0, lakukan bola jauh, melambung datangnya. Irsad kali ini cukup bagus tadi, penjaga gawang Azuri peluk mesra kali ini, menerawang dia ke depan dengan lemparkan kaki kiri tadi, lakukan sudah Raya kapten kesebelasan yang dituju, tapi nampak Ipan Juliandi sudah membaca satu arah bola, tereliminasi kembali si kulit bundar. Lakukan lemparan ke dalam kali ini, nampak kesebelasan SPM dengan pemain tengah tadi dia bekerja sama dengan nomor punggung 6 Ambon, umpan ke depan, berbahaya, satu tendangan lagi terus dicoba, tapi seiring dengan itu kick off babak pertama berakhir dengan keunggulan Habibi Boy 3-0 atas SPM FC. Kami kembali ke tempat kami menyiarkan.